Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Riau, Carmila Sari, menghadiri acara tablik akbar Ustadz Abdul Somad di lapangan Masjid Raya Assalam Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir. Tablik akbar Ustadz Abdul Somad di Rantau Bais dihadiri ribuan masyarakat berbagai kalangan. Tablik akbar ini merupakan momentum yang sangat baik untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dimulainya acara tablik akbar, dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Darwin Hasibuan, yang merupakan Qori internasional dari Provinsi Sumatera Utara, untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Abdul Somad membuka tausiah dalam tablik akbar di Rantau Bais dengan menyapa masyarakat dan menyampaikan pentingnya menjaga kesatuan dan juga silaturahmi. Menjelang pilkada, Ustadz Abdul Somad juga mengajak masyarakat untuk tidak terpecah belah dan terus menjaga persatuan. Yang pertama, sholat berjamaah itu, itulah yang membuat Indonesia ini merdeka. Berkumpul-kumpul tak boleh ditangkap Belanda, tapi kalau berkumpul di masjid Belanda diam, selesai sholat mereka berkumpul. Apa yang perlu kita lakukan untuk menghantam Belanda? Maka Indonesia ini merdeka karena pejuang yang sholat berjamaah. Negeri ini merdeka karena orang yang mati syahid. Negeri ini merdeka. Coba tanya satu-satu. Dari mulai Aceh, tanya Cut Nyakdin, tanya Cut Mutiah, tanya Tengku Umar, sampai ke Maluku, tanya Sultan Nuku dari Tidore, sampai ke Makassar, tanya Sultan Hasanuddin. Merekanya berjuang demi la ilaha illallah Muhammadur. Acara tablik akbar berlangsung dengan lancar dan hikmat, dan masyarakat terlihat sangat antusias mengikuti acara ini. Pertama sekali kami masyarakat Rantau Bais banyak mengucapkan kepada Ustadz Abdul Somad berserta rombongan berkenan hadir di kampung kami ini untuk bersilaturahmi dan memberikan nasihat-nasihat, pandang-pandangan dan doa untuk masyarakat Rantau Bais dan pada umumnya untuk masyarakat Rokan Hilir dan Indonesia keseluruhannya. Kami juga mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Semoga masyarakat Rantau Bais dan masyarakat Rokan Hilir ini aman, sentosa, saling damai, saling rukun. Sesuai dengan tema ini kan kita satu kesatuan ya, dalam rangka hari kita berdoa supaya bagi pemilu ini, pada ini pasca pemilu kemarin kan mungkin ada sedikit yang berbeda pilihan. Kita kembali melihat keadaan juga itu baik ada yang biasa semangat itu persatuan. Kami sebagai masyarakat Rokan Hilir termasuk kami juga orang Rantau Bais, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Profesor Haji Abdul Somad yang telah melaksanakan tablik akbar di sini, yang mana tablik akbar ini sangat support oleh masyarakat Rantau Bais sendiri. Pan saya untuk Rokan Hilir lebih maju lagi, mendapatkan pemimpin yang amanah ke depannya. Mudah-mudahan Rokan Hilir ini menjadi negeri yang barokah, anak-anak bangsanya sukses selalu dan taat kepada agama sesuai dengan pepatah bahwa Islam itu adalah Melayu. Orang untuk dalam tablik akbar ini harapan kami adalah masyarakat dan seluruhnya dapat bersilaturahmi, menjaga silaturahmi untuk kedepannya untuk membangun.
17 Agustus kita buat yang sesuai dengan ceramah yang diarahkan oleh. Hadir pula dalam acara Camat Tanah Putih, Kapolsek Tanah Putih Agus Saiful, dan Ramil Tanah Putih Kapten Karnilawati, PJ Penghulu Rantau Baes Dato Alfizarma, Tokoh Masyarakat Rantau Baes Bistamam Tuan Darwin Hasibuan, anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Syahrul Alfiandra dan Abdul Wahid, anggota DPR RI. Fresti dan Danata melaporkan.